usiamu. Tapi kepala tapi lihat dong, ayang beku. Wah. Wow. Kamel, Bang Adi, hari ini lagi ada acara apa nih? Ini nggak ada yang istimewa. Hari ini saya ngundang tim Sahabat Aksi untuk buka bareng. Ya kan? Ini diawali dengan yang manis-manis, buah kurma dari Arab. Manisnya kayak aku kan, sayang. Nah, ini apa? Sunnah Rasul, makan kurma saat buka puasa. Ini ada kurmanya. Wah, ini kurmanya gede-gede banget nih. Dari Arab, langsung dari Mekah, Madinah. Ini tim Sahabat Aksi. Roti masak nih, dimasak. Jadi ini dimasak kalau Bang, gimana Bang? Makanannya Bang, enak kan? Mantap ya. Biasa. Ini tips dia nih. Ini ada apa tunjukin nih Bang nih? Nih sambal apa nih? Sambal apa nih? Kacang nih. Kacang. Wah, ayam tuh. Ayam. Roti kolo. Wah, tuh. Juara, semua juara. Di nasinya. Bang, berarti Sahabat Aksi udah kayak keluarga abang sendiri. Pokoknya, di Sahabat Aksi gak ada batasan antara dewan sama masyarakat. Kita anggap ini semuanya keluarga. Itu kan? Dewan itu bagian dari masyarakat. Gak susah kan foto sama ketemu sama Pak Dewan? Yeah. Tapi abang selalu ingat sama mereka ini. Pokoknya Adi Kurnia semenjak jadi dewan gak ada yang berubah. Masih seperti yang dulu. Kayak judul lagu, aku masih seperti yang dulu. Mantap. Panjang bilang aku kayak muda nih sekarang nih. Alhamdulillah, berarti cocok. Kayaknya gemukan ya. Iya, gemukan. Gara-gara gak, suami tuh ngatain saya, montok-montok sendiri sekarang montok. Iya. Berarti pas susunya. Rahasianya apa nih mungkin Mbak Mel? Apa? Rahasia nih Bang Adi tetap awet muda, ganteng nih sebagai walaupun sibuk nih sebagai. Usia udah mau bocah. Udah mau 50. Yang penting apa ya? Selalu happy. Bersyukur. Intinya satu, bersyukur. Don't worry, be happy. Jangan takut bahagia, pokoknya semua masalah datang dari Allah, solusi dari Allah, kesenangan itu adanya dari segumpal hati. Pokoknya banyaknya syukur. Pokoknya gak ada uang, pokoknya happy aja. Biarkan, anjing mengongok, kapilah berlalu, kita nikmatin aja, kita punya Allah. Udah. Pasti aura kita gak aura-auran, inner beauty-nya keluar. Amin. Tapi sebagai istri seperti apa perhatiannya, sangat lebih gak sih kepada Bang Haji sendiri? Kalau saya merasa, yang satu, kesehatannya aja dulu. Kalau udah sakit, nanti siapa yang mau cari duit? Bener kan? Iya bener kan ya? Yeah. Kesehatannya. Yeah. Apalagi kalau udah pusing, ntar sakit ini lah, sakit itu dua, ini lah, cok balik. Yeah. Pusing. Malum, usia kan gak bisa dilawan juga. Yeah. Tapi alhamdulillah, menginjak usia. Tapi kalau lihat dong, ayang beku. Wah. Wow. Yeah. Tambah muda lah, Buka kincong. Pakai krimnya istri. Sebentar lagi kita soft launching ya. Pakai krim mukanya Merida. Mantap dah. Jangan main hati deh. Mamel, ini kan dengan kesibukan Bang Adi sebagai pejabat publik nih, sebagai DPRD. Nah, saya silakan boleh. Iya, boleh. Pernah gak mungkin atau Bang Adi suka gak bertukar pikiran kepada Mbak Mel sebagai istri mungkin menghadapi banyaknya pekerjaan? Dalam hal terkecil apapun kita selalu sharing. Mau dari soal sembako, kebutuhan rumah tangga, urusan pekerjaan. Kayak saya misalkan mau buka, saya kan lagi mau bikin produk. Saya selalu yang ya, semuanya ada di sini, konseptornya. Gitu, konseptornya ada di sini semua, suami. Jadi apapun, pokoknya hal terkecil apapun. Pokoknya intinya komunikasi. Nah, komunikasi. Kunci kebahagiaan itu adalah komunikasi. Dan bersyukur. Ya kan, lihat aja, mau kepala lima kan? Iya. Udah masih kayak BG. Oke, tapi Bang Adi, ini kan Bang Adi walaupun sibuk terlihat tetap enggak memakai apa sekretaris atau apa atau asisten nih. Gimana memang percaya sepenuhnya kepada istri Mbak Melinda itu seperti apa? Jadi kalau saya dibilang pejabat kok anggurnya tuh enggak pernah pakai ajudan, enggak pernah pakai sekretaris. Karena itu menyangkut jiwa aja. Saya jiwanya maunya ya gini-gini suami aja. Suami gak mau pakai ajudan lagi. Gak ada. Kadang-kadang saya suka bilang, ya pasti ayah kan, istrinya kan seorang, maaf ya, pejabat negara. Saya gak mau ada tapi batasan. Gak mau ada batasan. Ya udah, tapi kita emang enak begini ya. Iya, karena pada prinsipnya saya lahir dari rakyat. Ya sekarang saya
intinya udah jadi wakil rakyat, bagaimana badan, pikiran saya, tenaga saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Intinya pengabdian, kita pengabdian aja. Pengabdian ya. Mudah-mudahan ada keberkahan deh dengan adanya saya jadi wakil rakyat gitu aja. Ya teman-teman. Doakan kedepannya kalau suami saya maju lagi tolong didukung ya. Amin. Ada rencana mungkin sukses nih di DPRD apa mungkin impiannya nih di kedepannya nih tahun depan? Saya nggak ada target yang muluk-muluk, air mengalir aja. Tugas saya berikhtiar, selebihnya saya serahkan kepada masyarakat sama Allah. Amin. Gitu aja. Saya nggak ada target. Saya tanya dulu, tim aksi. Kalau bapak mau maju didukung nggak? Saya terima kasih banget sama semuanya tim sebenarnya suami juga. Alhamdulillah mereka masih support, masih sayang dan solid. Alhamdulillah banget, makanya masya Allah. Makanya kita harus tetap konsisten ya. Konsisten. Makanya konsisten bersama masyarakat. Nah, itu dia. Makanya yang terbaik. Harapan lagi sama Mela Penidi. Di lebaran tahun ini 2022 apa mungkin? Ya, kita berdoa dulu yang pertama ya. Pokoknya alhamdulillah saya sangat bersyukur menjelang Idul Fitri ini kita bisa berinteraksi. Covid enggak ada. Itu dulu saya. Nah, itu landai. Selebihnya harapan pasti ada ya. Semua yang dicita-citakan dalam hati ya semuanya dilancarkan sama Allah gitu aja. Amin. Kesehatan. Gubernur Banten, amin. Amin. Diaminin aja dulu dah. Banyak doa yang baik-baik, mau jadi gubernur Banten lah, bupati Pandeglang lah. Ah, pokoknya diaminin amin, aja dulu. Amin. Kan doa yang baik itu diaminin. Benar enggak? Kan doanya mereka siapa-siapa dijabah sama Allah. Kita enggak tahu. Amin. Pokoknya kan agama juga mengajarkan khairinnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Dari mana kan? Hadisnya belajar dari mana ya? Masya Allah yang... Buku itu gudangnya ilmu. Makanya kalau mau nambah ilmu, sering baca aja. Begitu cintanya masyarakat sama Pak Dewan tuh. Kemarin ada yang ngirimin. Dari Pak RT Bojong. Dari Pak RT Bojong nih. Dia gak pernah gitu. Nah, kalau bukan orang Betawi sih kagak tahu. Itu katanya si Betawi. Nah, kalau Betawi itu kalau lebaran Idul Hari Raya selalu bikinnya ada surprise gitu. Di lebaran itu kan. Nah, satu lagi ada kue Betawi namanya kembang. Oh iya. Waduh. Goyang dulu, Pak. Indahnya kebersamaan. Siap. Oh, si burung dong. Burung. Burung saya hilang. Artinya benar-benar udah kayak keluarga bener ya. Ini dia teh. Apa nih, Pak? Namanya teh apa? Teh Aden. Ayo. Namanya teh Aden. Masyaallah ya, Pak. Ya Allah. Ini lihat segini. Ini namanya teh Aden nih, teh Aden. Sama di Makkah tidak jauh beda, tapi saya lebih suka ini buatan Umi. Dia punya ciri khas apa namanya tuh? Kapulaganya itu beda sama kayak manisnya. Ini enak banget nih, air suka banget ya. Kita cobain ya, cobain. Boleh. Cobain. Ini enak banget beneran. Ada, Bang. Ini ada dua nih. Ya udah biarin, enggak apa-apa. Aduh, mantap. Abang suka teh ini? Suka banget. Ini rempah. Rempah. Aduh, rempah. Ini teh Aden. Kalau mau dikasih susu lebih enak lagi. Ini ya. Masya Allah ini. Apa aja nih isinya, Bang? Ada kapulaga, kayu manis, jahe.
jahe udah pasti. Jahe, pandan. Pandan. Iya. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Rumah-rumahnya berasa. Dua aren nih. Iya. Empat panjang. Luar biasa. Ya, mereka biasanya makasih. Ya, pada wajah. Emang biasa tradisi kalau lagi mau menjelang lebaran seperti ini. Alhamdulillah ya, mantap tiap tahun ya, kok ya. Alhamdulillah, makanya doain ya, berkah, makanya tiap tahun doain, mudah-mudahan tahun depan Bapak rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Kak, kalau kemarin enggak pakai parcel, kali pakai parcel ya. Parcel tambah. Kemarin enggak pakai parcel cuma ampau, sekarang pakai parcel. Ini lagi parcel sama ampau. Ada kemajuan yang biasa tiap tahun acara di selalu berbagi ya Bang. Ya, pokoknya yang namanya sedekah itu jangan berpikir bahwa kita kalau enggak punya duit dengan berbagi rezeki kita berkurang. Insyaallah dengan sedekah rezeki kita nambah. Amin. Gitu, ya. Emang niatnya harus di niatnya harus dikuatkan Bang. Dikuatkan ya. Alhamdulillah lebaran ya. Sekarang walaupun sedikit ini ya masih bisa berbagi ratusan orang deh. Ya alhamdulillah. Ya, kan? Lebaran. Sini Mas Lan. Tuh Kak, ditimpaksi kalau dapat taksi, kalau datangnya berdua dapatnya 2 paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda. Saya Adi Kurnia, anggota DPRD DKI Jakarta. Kami sekeluarga mengucapkan minalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berkumpul keluarga.